Halo semua, balik lagi sama aku Bella Angelina di Selarasa, Selasa Penuh Rasa. Kali ini aku lagi ada di salah satu warung bakso yang ada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Patimura Klojen. Nah, kalian pengen tahu itu apa? Yaitu bakso Priangan Mang Yayat. Nah, ini tuh bakso yang udah lama banget. Jadi bakso ini berdiri pada tahun 1999, jadi udah sekitar 21 tahun. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana rasanya? Kita langsung ikut aja. Halo Mas. Nah, ini jadi di sini tuh dapurnya, dapur pembuatan bakso Priangan. Nah, Mas aku boleh tanya enggak sedikit? Di sini range harga baksonya dari berapa sampai berapa ya, Mas? Ini bisa maju. Kalau ke pijian itu 3.000. Kalau pedal 3.000, kalau tahu 2.000. Kalau yang besar 10.000. Oh, jadi untuk baksonya 3.000 ya, per bijinya 3.000. Untuk tahunya 2.000, untuk tahunya 2.000. Pentol besarnya 10.000. Jadi murah banget ya, Mas. Kalau untuk bakso campurnya sendiri isinya apa aja sih, Mas, sebenarnya? Isinya ada usus dasar sama tahu satu, usus dua, kacang satu, goreng satu. Berarti ada 5 isi ya? Ada 5 isi. Dengan harga berapa tuh, Mas? 14.000. Nah, yang aku tahu nih selain bakso di sini kayaknya ada menu-menu lain deh, Mas. Ada, itu apa aja ya? Ada mie ayam, ada mie pangsit sama tahu campur, tahu gado-gado sama itu apa? Soto. Jadi ini cocok banget untuk wisata kuliner keluarga karena di sini tuh enggak cuma bakso aja, guys. Jadi kalian bisa kayak yang enggak suka bakso, kalian bisa makan mie ayam, bisa makan mie pangsit, ada juga tahu campur. Ada banyak banget menu di sini yang bisa kalian nikmati dengan keluarga kalian. Nah, Mas aku mau pesen nih, bakso campurnya satu sama ada apa gitu? Mie ayam baksonya, mie ayam telur deh satu. Oh, untuk mie ayam pun di sini menunya ada berbagai macam ya, Mas. Iya. Itu ada apa aja tuh, Mas? Ada mie ayam telur, ceker, sama pentol, sayap, sama itu. Bedanya baik toppingnya ya, Mas ya. Kalau untuk mie ayam biasa harganya berapa nih, Mas? Mie ayam biasa 9.000. 9.000 aja. Iya. Kalau untuk yang lain-lainnya, bakso. Bakso itu 15.000. Paling mahal 15.000 ya. Jadi untuk menu mie ayam sendiri yang paling murah itu ada Rp9.000 dan yang paling mahal tuh di kisaran harga Rp15.000. Jadi ini murah banget. Oke, Mas, aku pesan baksonya satu sama mie ayam satu. Mie ayam telur. Kasih. Nah, aku lagi pesen dua menu yang ada di sini. Yang pertama ada bakso campur, yang kedua ada mie telur. Ini tuh range harganya untuk baksonya Rp14.000 aja, untuk mie-nya ada Rp15.000. Jadi Rp29.000 aja kalian udah dapat dua makanan enak ini.